Oke, balik lagi Bilik Gaming bersama gua Indra. Kali ini gua mau bermain game Dino Crisis. Dino Crisis 2 ya. Oke, setelah selesai gua game yang sebelumnya Captain Commando, gini gua mau main game masih di emulator PS1 ya di Android. Oke. Kita lihat dulu. Kita setting dulu, oke. Udah. Kita langsung aja ya, kita pilih aja normal ya. Oke, sebelumnya sih gua pernah main game ini, tapi itu zaman gua masih SMP ya. Kelas 6 ya, kelas 6 SD ya. Waktu itu sih masih booming-boomingnya PS1 ya. Ya, kini gua mau main game lagi di emulator Android. Gimana sih rasanya? Seperti apa? Karena ini game berbeda sih ya dari game berwarna lain. Selain cara kontrolnya dan apa, kita sih bisa setting kontrolnya seperti apa. Cuma gua terbiasa seperti ini dari dulu. Oke, kita lihat dulu trailernya seperti apa. Oke, kita sudah masuk ke trailer. Cuplikan ya, cuplikan awalnya seperti apa dan misinya ini seperti apa. Nah, sepertinya ini di film ini di kapal ya, dan masuk ke zaman-zaman dulu, zaman-zaman dinosaurus ya. Oh, ternyata memang udah ini. Setahu gua sih ini memang misinya menyelamat ya, penyelamat. Atau bisa dibilang sih ini juga ya. Oh, ternyata udah mulai ada dinosaurusnya lah. Ternyata salah satu krunya ada yang kena serangan raptor ya. Ini jenis raptor. Banyak banget cuy. Oke. Wah, diserang ya, diserang semuanya. Diserang habis sama raptor. Nah, sisanya ini tinggal pemeran utama, pemeran utama ya. Dylan sama Regina ya, kalau nggak salah sih ya. Oh, raptornya takut itu. Setahu gua sih ini di sini ada T-Rex ya. T-Rex kan keluar T-Rexnya. Oke, ini sih menurut gua kayak memang sama kayak ini sih ya, yang film Jurassic Park itu ya. Kalau ini berbedanya masuk ke zaman dulu ya. Wah, T-Rex marah di Basoka. Ya, tapi itu temennya kemana ya? Eh, kalau nggak salah temennya nanti ada di misi keberapa gitu ya. Dan nanti ketemu lagi. Oke, kita udah masuk ke gamenya dan kita jatuh ke jurang ya dan terdampar. Wow, untungnya masih di area ini ya, bukan hutan belantara. Oke. Bisa tahu gua juga dulu gua main nih Dylan dulu ya, Dylan ya, ya apalah. Dylan dulu ya, Dylan dulu kita nanti mainnya. Dan Regina nanti di setelah kita selesai misi yang ini ya. Oke, Dylan mengajak Regina untuk bareng-bareng dan dia bilang kamu nggak tahu ya ini di
Training sudah diajarkan cara membukanya, tapi Regina memilih untuk jalan sendiri-sendiri saja. Oke, okay, bye-bye. Jangan tinggalkan aku. Kamu itu wanita. Ya, tapi Regina memilih jalan sendiri. Ya, mau gimana lagi ya, Nilan ya. Oke, kita langsung masuk ke gamenya. Kita cek-cek dulu ada apakah kita. Setahu gue di sini ada Medipack ya. Medipack. Oke, kita dapat Medipack dan kita langsung masuk ke hutan. Ke hutan untuk menyelamatkan ya, atau untuk mencari jalan keluar dari sini ya. Kembali lagi ke masa-masa depan. Woi, kita udah disambut oleh raptor ya. Kita libas aja langsung, kita tembak-tembak aja. Marah nih. Ini area saya nih. Oke. Aduh. Wish, langsung merah, bro. Langsung merah. Darah gua langsung merah. Langsung merah ini. Aduh, matinya susah banget ya. Oke, kita obatin dulu. Ini merah langsung. Karena kalau nggak diobatin, ini akan digurumut lalat. Biasanya ada lalat purba ya yang ngikutin kalau nggak diobatin. Ini gua agak kaku juga ya kalau di emulator. Mungkin karena tidak merasakan tombol-tombolnya. Oke, kita dapat medipack lagi untuk bekal kedepannya. Oke, langsung aja kita jalan. Oke, kita matiin aja. Oke, kita langsung masuk lagi. Biasanya kalau langsung merah, gila. Kita obatin lagi. Kita obatin dulu ya. Salah. Oke, ini gua salah. Salah. Ya, habis ya. Baru nih. Salah gua. Harusnya pakai yang gede ya. Kalau merah, tapi kalau ada hemostat itu cukup pakai hemostat aja. Itu murah ya. Kalau nggak salah sih cuma 100 ya. Nanti ada kita di tempat untuk save. Kita kabur aja ya, mempercepat durasi. Biasanya kalau pengen dapat uang lebih, jangan kena damage raptor atau kena damage dinosaurus. Nah kalau gini kita nanti masuk ke stage selanjutnya, uangnya cuma dapat hanya tembakan-tembakan yang mati-mati aja gitu, nggak dapat bonus gitu. Oke. Kena lagi kan, nggak kelihatan bro. Sakit. Padahal ini normal loh. Oke, kita lanjut aja. Oke, karena nggak ada lagi ya, gua nggak yang medipacknya yang bagus nggak ada. Coba kita lihat bisa nggak nih. Kan tetap nggak bisa ini, karena kalau kita terus-terus aja merah begini dia berkurangnya sangat cepat gitu ya darah kita. Oke, langsung aja ya, mudah-mudahan kita bertahan. Ini sumpah sakit banget ya, giginya mungkin agak runcing ya kalau di emulator. Oke, masuk stage selanjutnya. Oke, nggak kena. Mati juga. Oh, kita sembuh ya, alhamdulillah. Kita masih bisa berlanjut ke stage selanjutnya dan ini kalau nggak salah sih munculnya tiba-tiba gitu ya. Ini kalau nggak salah di tempat ada tempat untuk save di
di sini kita ambil dulu ya. Shhh. Mati dulu. Kita ambil dulu medipacknya. Aduh, sorry nguap. Oke, kita langsung lanjut aja. Susah juga ya. Padahal normal loh ini, bukan hard ya. Kita kabur aja deh. Kabur. Ish. Masih hidup ya. Oke, okay. Udah selesai. Kita langsung lari aja. Tiba-tiba ya, tiba-tiba langsung menyerang. Oke. Ada. Oke, kita langsung masuk aja ya. Kita langsung save aja di sini. Mudah-mudahan memorinya sampai ke pasti rack-nya itu ya. Nanti kita ada seseorang itu yang dijadiin apa sih ya? Kayak mutan gitu ya kalau nggak salah. Tapi nanti ada tempat untuk kayak seperti bayi tabung gitu ya. Hey, kenapa cewek-cewek menjauhi Dylan? Padahal Dylan ini ganteng loh. Nah, kita save dulu ya. Ini kita beli medipacknya. Itu hemostat ya. Kalau hemostat untuk kita semerah apapun nanti digigit sama dinosaurus itu langsung terobati nggak merah gitu. Oke, belum ada senjata baru ya. Biasanya nanti kalau beli senjata baru ada di situ. Kita save dulu. Oke, selesai. Oke, kita lanjut lagi. Oke, ada ini namanya apa sih, lupa lagi gua, yang lempengan kotak itu. Oke, kita mulai lagi. Oke, di sana ada medipack, kita ambil dulu ya. Lumayan lah untuk melanjutkan ke misi selanjutnya. Oke, kita masuk lagi ke hamparan rumput bergoyang. Oke. Agak agresif ya. Ini pada gua di normal juga agresif, mungkin di hard lebih ini. Kalau di hard biasanya raptornya ada dua jenis, yang coklat sama yang hijau ya itu. Entah itu kenapa berbeda ya. Ada hijau sama coklat. Mungkin hijau kacang hijau, kalau coklat ya coklat. Wis kan merah lagi kan. Kita dapat medipack lumayan. Kita untuk melanjutkan ke selanjutnya, kita obatin dulu supaya bisa berlanjut ke stage atau misi selanjutnya. Oke. Okay. Oke, okay, kita langsung kabur aja dah. Kena juga. Waduh, udah lari. Mana nih? Mati lu. Oke. Kita lanjutin lagi. Ya, sepertinya ini agak sepi ya. Tapi hamparan kayaknya ini padi atau apa ya. Sawah, kayak sawah. Wish. Kuat loh ini loh. Oke, kita masuk ke tempat T-Rex ya. T-Rex ada di balik dinding ini, di balik gerbang ini. Nah, oke, kita udah masuk ke finalnya. Belum final ya. Ini masih T-Rex itu menunjukkan sosoknya, karena T-Rex ini nanti akan ada terus sampai akhir. Dan ini gede banget. Duh,
Wah, kita harus lari nih. Jangan dihadapin karena kita nggak bakal menang. Kita mending langsung lari ke tempat yang aman. Kita langsung lari nih. Salah jalan, salah jalan, salah jalan, salah jalan. Ayo, 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 ayo. Ah. Oke, nggak kena. Langsung lari aja. Langsung lari. Ush. Ayo lari, 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 lari. Au, nggak kena. Ambil medipack dulu. Oke, medipack yang large atau gede. Oke. Kalau kena ini bakalan lama. Oke, kita udah mau masuk ke ruangan selanjutnya ya, atau misi selanjutnya. Kita dijegat sama penjaganya ya, ini penjaganya. Nanti itu ada tuh di. Oke, oke, kita udah masuk ke misi selanjutnya. Dan mungkin sampai sini dulu, nanti gua lanjutin lagi di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, and bye-bye.